video kali ini gue mau makan makanan yang jadi favorit gue waktu zaman SMP. Dan ini tuh memang langganan gue banget. Nah, ini adalah somai. Dan gue tuh beruntung banget ya. Gue tuh emang beberapa hari ini tuh udah kayak, aduh pengen nyobain somai Bang Ali lagi. Kan ini yang jualnya tuh Bang Ali ya. Pengen nyobain somai Bang Ali lagi deh gitu kan. Tapi kayak kalau misal gue harus ke sekolahan, gue tuh kayak apa tuh namanya, nggak mungkin karena gue kerja gitu. Dan ini tuh hari Minggu guys, gue libur kebetulan. Terus gue tadi pas jalan mau cari makan tiba-tiba ada Bang Ali aja. Kayak kebetulan, dan memang aduh gila kata gue, beruntung banget nih. Dan gila enak banget sih. Pokoknya yang bikin gue enak sama somai Bang Ali itu si bumbunya ini. Bumbunya itu pedes dan beda lah pokoknya dari somai-somai lainnya. Terus si somai kecil-kecilnya ini tuh kayaknya dia bikin sendiri deh. Ikannya tuh kerasa banget guys. Kalau yang ini, yang somai gedenya juga enak sih, cuma gue lebih suka si somai yang kecil-kecil ini. Dan sebelum gue makan, kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu sekarang, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet juga loncengnya, jadi kalau misalkan gue upload video baru, kalian bisa dapat notifikasi dan bisa jadi penonton pertama di video gue, oke? Langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Somai kecilnya ini loh guys, yang bikin gue kangen banget sama rasanya. Masih enak. Masih enak banget gila somai kecil-kecilnya. Emang juara banget deh. Dan gue juga gak tau kenapa setiap punya langganan somai namanya tuh sama. Ini kan namanya Bang Ali, dia biasa somai dorong gitu kan. Nah terus tuh ikannya tuh enak banget, berasa banget ya. Nah terus gue juga pas SMA punya langganan somai, dia tuh jualan juga ke sekolah gitu, jualan depan gerbang gitu kan. Setiap pulang sekolah gue tuh selalu beli karena dia tuh emang datangnya pas kita waktu mau pulang. Dan namanya Bang Ali juga guys, cuma bedanya dia tuh pakai ini, pakai yang di, apa, sepeda gitu. Dan pas gue kalau beli lagi jalan-jalan ke BKT, kan rumah gue deket BKT situ, ada Bang Ali tuh kayak rasa somainya tuh juga masih sama. Gila enak deh. Ini buat kalian yang suka somai juga, apa aja sih yang kalian suka dari somai? Karena somai itu kan ada somai, ada tahu, ada kentang, ada kol, ada pare, telur. Kalau gue yang paling gak gue suka tuh pare, pahit cuy. Kentang juga sebenarnya gue jarang sih makan, apa, beli somai yang kentang, yang ada pakai kentang gini. Yang paling gue suka banget itu tahu coklat yang tadi gue udah makan, sama somainya sama telurnya kalau waktu gue sekolah ya. Emang somai Bang Ali ini tuh enak banget, maksudnya gue suka banget gitu, karena somai ininya tuh bikinan sendiri deh, kayaknya tuh kayak ikannya berasa banget tuh. Kalau Bang Ali yang waktu gue SMA,
ciri khasnya dia tuh menurut gue di ini bumbunya juga. Omanya sih nggak terlalu enak begini sih menurut gue. Kalau nggak salah dulu tuh belum ada somay gedenya. Oh ini somaynya masih telur. Untuk somay gedenya nggak terlalu terasa sih itunya. Beda banget sama yang somay kecil. Ikannya kurang berasa. Nah oke guys, gini dulu video dari gue dan somaynya pun sudah habis. Buat kalian yang mau gue makan apa lagi atau review apa lagi atau apapun itu tentang makanan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Jangan lupa dipencet loncengnya, jadi kalau gue upload video baru kalian bakalan dapat notifikasi dan kalian bisa jadi penonton pertama di video gue. Dan buat yang suka sama video ini jangan lupa di like. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye.